Oke, kembali lagi di channel Harald Arkan. So, di video kali ini, kalian udah bisa lihat nih langsung ya di depan gua. Udah ada knalpot dan pastinya udah tahu lah ya buat motor apa. Jadi kali ini gua akan ganti knalpot. Akhirnya ganti knalpot Ducati Panigale V4 gua. Nah, jadi gua akan ganti knalpotnya menggunakan knalpot dari SC Project. Kenapa nggak Acra, kenapa nggak Termik yang lain-lain? Kalau Acra, yang pertama indennya nggak tahu kapan. Pasti waktunya itu kita pre-order. Dia nggak bisa mastiin kapan, jadi gue kayak malas aja kalau misalnya nggak ada kepastian. Terus yang paling memungkinkan adalah SC ini. Kita langsung buka aja, kita lihat seperti apa knalpotnya. Jadi sebenarnya kalau dari SC Project sendiri, mereka tuh ngeluarin dua versi untuk Panigale V4. Salah satu versinya itu ada yang satu di undertail, satu lagi yang di underbelly. Nah, kali ini gue akan pasang, ini kita keluarinnya satu-satu ya. Jadi ini yang pertama tadi ada stiker, terus ini ada kartu untuk special card 20% off for ECU tuning remap. Jadi kalau misalnya kita mau remap ECU-nya, kita dapat 20% diskon. Tapi gue nggak tahu remap di mana itu sebenarnya yang bisa dapat diskon itu ya. Kemudian kita dapat mid pipe-nya, ribet banget ya. Lika-liku begini muter-muter. Ini pertama kalinya banget gue ganti knalpot di motor Eropa. Biasanya kalau motor Jepang itu cuma lurus-lurus aja gitu dari depan sampai belakang ya. Nah ini mid pipe-nya aja berlika-liku seperti ini. Belok-belok. Kemudian di dalamnya ini ada baut-baut. Tuh ya, baut-baut, terus ada per untuk ngikat si mid pipe sama slip-on-nya. Dan ini dia. Ini adalah muffler-nya. Atau si slip-on-nya, knalpotnya itu sendiri. Kita langsung aja keluarin. Dan ini dia, seperti ini. Jadi ini slip-on-nya, kemudian nanti akan nyambung ke bagian mid-pipe-nya. Jadi kali ini gue akan pasang knalpot dari SC Project, tipenya itu yang S1, dan ini outputnya kebetulan cuma satu doang. Jadi kalau misalnya bawaan Ducati-nya itu, dia kan kanan sama kiri. Nah ini jadi di bagian kanan doang, yang kirinya bakal kosong karena ini keluarnya satu doang. Jadi untuk knalpot slip-on di Ducati Panigale harganya seharga knalpot full sis Acra di ZX10. Ini slip-on doang, 3/4 seperti ini harganya 40 juta, hampir di 40 juta, gokil sih. Nah, jadi seperti ini knalpotnya model S1. Ini sebenarnya kalau misalnya di Kawasaki juga ada sih yang model seperti ini. Dan nanti akan kita pasang langsung di bengkel Ducati-nya langsung. Karena yang seperti gue bilang di video sebelumnya, ada warranty yang harus kita jaga. Kalau misalnya kita pasang di luar, nanti warranty-nya bakal hilang. Jadi ya udah, kita akan pasang di bengkel Ducati-nya langsung. Nah, jadi tadi kita bikin video di dalam situ, di situ showroomnya gitu, terus di sini tempat servisnya. Jadi motor gue dikerjain di dalam situ. Terus kalau misalnya kita mau ganti knalpot, berhubung knalpotnya itu kan ya banyak kabel-kabel segala macamnya gitulah. Jadi ada yang dicopotin gitu. Nah, kita harus pasang ini dia, eliminator atau servo body. Biasanya kalau di motor-motor Kawasaki nggak pakai ginian, biasanya masih nggak apa-apa nih. Cuma katanya kalau di Yamaha juga harus pakai servo body-nya ini, supaya nggak muncul error di speedometernya gitu loh. Karena kan kita ganti knalpot, terus ada yang dicopot-copotin gitu kan, kabelnya ada yang nggak kepake. Nah, kita harus pakai eliminatornya, biar nggak ada engine check. Makanya kita harus beli ini. Nah, ini harganya hampir 2 juta. Untuk servo body begini aja nih ya, harganya hampir 2 juta guys, gokil. Biasanya gue kalau ganti knalpot di Kawasaki, nggak ada nih ganti-ganti kayak gini ya, pasang-pasang kayak gini. Luar biasa. Nah, itu motor gue di dalam. Lagi proses bongkar dulu, bongkar knalpotnya. Jadi bongkarnya katanya memang lumayan banyak gitu ya untuk ganti knalpot, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita sabar-sabar aja ya tunggunya ya. Nah, kalau biasanya kita lihat motor-motor Jepang ganti knalpot, kali ini kita lihat motor Eropa dari Ducati ganti knalpot nih, serumit apa tuh. Kalian bisa lihat sendiri, bodi kanan fairing udah copot, undercoil copot, ban juga copot juga ya mas katanya ya mas. Oh nggak usah? Oke, okay. 3/4 soalnya. Kalau fosis katanya harus sampai ban juga harus dicopot guys, depan belakang. Nah kalau ini berhubung slip on 3/4, jadi nggak perlu copot ban gitu. Tuh ya, sampai footstep, footstep copot juga, karena ternyata footstep ngikat ke bagian knalpot juga tuh, di bagian sini. Footstep copot, ya kan, nih cover knalpot tuh ya. Pas dibuka, gue juga baru pertama kali lihat nih, seperti ini ternyata tampilannya tuh ya. Ribet banget memang, pipanya kemana-mana tuh muter-muter.
ini bagian depannya, padet banget guys. Nah tadi servo bodinya ini dia nih, tuh dari Hiltek. Seperti itu pas sudah dibongkar ya, kita lihat bagian sebelah kirinya. Nah seperti ini bagian kirinya. Jadi kan berhubung SC Project S1-nya itu cuma sebelah doang, jadi dia bakal di sebelah kanan doang, yang sebelah sini jadi nanti kosong nih. Kita lihat aja nanti looknya seperti apa ya, karena tadinya ada knalpot terus dicopot jadi kosong tuh di bagian bawahnya situ. Kalau misalnya kita ganti full sih sampai sini-sininya nih dibongkar, berarti radiator ini oil cooler copot ya mas? Sampai copot juga nih, sama kayak ZX10 kemarin. Kalau kita ganti full sih ini copotin dulu. Nah berhubung 3/4 jadi kita sampai sini doang nanti yang diganti. Ya udah berhasil dicopot, jadi dia tuh ada satu masuk ke bagian sini, satu lagi pipanya tuh dari sini nih tuh. Jadi pipa ini nggak diganti karena kan 3/4 doang kan, jadi nanti yang tadi mid pipe nya itu untuk jadi kayak semacam pengganti si katalisnya aja, karena kan slip on nya itu knalpotnya, mufflernya itu dia udah nyatu sama bagian katalisnya tuh, jadi nanti akan nyambung ke bagian sini pipanya sama ke bagian sini. Knalpotnya ini dia. Oh, gede banget. Pasti berat banget ini. Dia slip-on-nya tuh ya, nyatu sama bagian katalisnya juga. Biasanya kan katalisnya terpisah gitu sama slip-on-nya. Nah, tapi kalau di Kamiga Levy 4 ini, dia katalisnya udah nyatu sama si slip-on-nya. Jadi lumayan nih. Berat. Nggak bisa diangkat satu tangan ini. Tuh ya. Jadi lumayan motong bobot banget nih. Beres pasang knalpotnya, sekarang kita mau coba tes nyala. Keras banget suaranya ya? Keluar banget suaranya. Gile. Iya, iya. Keras banget suaranya. Tapi kalau pakai up map itu udah gak nembak-nembak? Ada cuma sedikit ya. Gile. Gede banget suaranya. Tuh. Udah berhasil dipasang knalpotnya. Nah, jadi dia keluar di sebelah kanan doang. Di sebelah kirinya gak ada. Kalau misalnya yang arrow, slip on atau 3/4 kayak gini, dia kanan-kiri tuh dua. Cuma untuk SC ini keluar di sebelah kanan doang, tapi suaranya gokil sih, keren banget, menjelgar. Oke, akhirnya udah terpasang knalpotnya di Ducati Panigale V4 gua. Nah, seperti ini guys, jadi ya tampilannya setelah dipasang. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua sih, dari segi tampilan keren, dari suara, ya kalian udah denger sendiri ya, gokil itu, bener-bener pecah banget, gahar banget suaranya, apalagi kalau kalian dengerin langsung. Dan kalau kita ngomongin dari segi tenaganya, memang tenaganya nggak sebegitu keluar kalau misalnya kita ganti knalpot full system, berhubung ini kan 3/4, jadi cuma si slip onnya aja sama si mid pipe nya nah kalau misalnya kita ganti knalpotnya yang full system, pastinya akan mempengaruhi dari segi tenaganya juga. Tapi dengan kita pakai SC Project ini juga tetap nambah horsepower-nya, kurang lebih sekitar 14 horsepower kalau gue baca di website-nya. Dan juga mengurangi bobot si motornya juga, karena knalpot sebelumnya itu kan besar dan berat banget pastinya. Nah, dengan kita ganti SC Project ini pastinya mengurangi bobot si motornya juga. Jadi motornya lebih enteng lagi dari sebelumnya. Tadinya aja udah enteng, ya kan, motornya.
diganti knalpot kayak gini jadi makin enteng lagi. Nah, jadi gue kemarin emang udah sempet pakai juga beberapa kali, ya sekali doang sih. Tadi pagi doang gue pakai sama pas pulang dari Ducatinya. Kalau dari segi tenaga, sepertinya sih memang masih belum begitu kerasa perbedaannya ya, karena setahu gue kayaknya kalau misalnya kita ganti knalpot SC Project ini, kita tuh harus ngelakuin tuning lagi guys. Kita tuh harus kayak semacam remap pecunya lagi gitu supaya knalpotnya itu bekerja secara optimal gitu loh. Nah kalau kayak gini sepertinya ini masih settingan awal kan, jadi ya gitu tenaganya memang nggak begitu keluar banget. Jadi sebenarnya ganti knalpot di Paniga Levi 4 ini cukup complicated sih menurut gua, kalau misalnya kita pakai knalpot selain Akrapovic. Dan itu pun kalau kita pakai Akrapovic kita harus beli di dealer Ducatinya langsung. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita beli knalpot Akrapovic dari luar, itu kita nggak bisa dapat mappingan original si Akrapovic X Ducatinya itu guys. Jadi kita benar-benar harus beli di official dealer Ducatinya langsung. Nah tapi sayangnya nggak ada gitu loh barangnya, dan mereka juga nggak bisa pastiin kapan bisa datang atau kapan bisa ready knalpot si Akrapovicnya itu. Jadi gue memang dari waktu itu udah cukup bimbang juga gitu loh. Di satu sisi Akrapovic full system udah PNP banget dan udah langsung kita dapat remapannya. Di satu sisi juga akranya nggak bisa kita dapetin gitu, nggak ada kepastian kapan datang knalpotnya. Nah berhubung gue ganti knalpot SC Project ini, jadi kalau kita ganti knalpot selain akra itu yang gue bilang tadi, kita kan nggak dapat mappingannya kan. Nah alhasil dari segi power juga memang nggak begitu keluar banget, jadi masih mirip-mirip sama knalpot bawaannya, dan dia munculin ini dia engine check. Nah, jadi engine check-nya ini nyala karena kita ganti knalpotnya. Kenapa bisa nyala? Karena knalpot yang tadinya, knalpot yang bawaannya itu kan dia ada semacam kabel valve gitu yang mengarah ke bagian sini nih. Nah, berhubung knalpotnya dicabut, terus si kabelnya juga ikut kecabut juga sama knalpotnya, jadi otomatis kabel itu kan, jadi dia di sini tuh ada kayak semacam sambungan si kabelnya itu, dia ngedetectnya jadi error gitu guys. Nah, biasanya motor-motor pada umumnya itu ngakalinnya pakai servo body atau servo eliminator atau bilangnya juga servo, apa tuh, mereka bilangnya manipulator gitu. Jadi dipakein semacam manipulator gitu. Nah singkat cerita pokoknya motor ini udah terlalu kepinteran lah dipakein manipulator kayak gitu. Dia masih tetap ngedetect. Jadi kemarin kan gue udah sempet pasang yang servo bodynya itu tuh yang udah gue tunjukin itu kan. Yang merek Hilltec. Nah dia tuh masih tetap ngedetect si valve-nya itu gitu loh guys. Jadi gak bisa diakal-akalin. Nah karena gak bisa diakal-akalin, dia masih ngedetect, jadinya muncullah si engine check-nya itu gitu. Jadi sebenarnya ada satu pilihan lagi kalau misalnya kita nggak pakai si servo body-nya itu, ada satu pilihan lagi itu namanya upmap. Jadi itu semacam mappingannya lagi gitu. Nah kalau itu dia katanya sih lebih efektif untuk ngilangin si engine check-nya dan pastinya kita bisa remap si ECU-nya juga gitu guys. Tapi harganya itu di sekitar 6.500. Jadi kemarin kan gue mutusin untuk pakai si servo body-nya dulu. Dan itu gue beli di salah satu toko aksesoris juga. Dan kata mereka sih mereka bisa ngilanginnya. Jadi nanti next mungkin di hari Senin atau hari Selasa mereka yang mau ngerjain untuk ngilangin si engine check-nya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ganti knalpot Ducati Paniga Levi 4 yang terbaru ya, itu cukup complicated banget sih, karena kalau misalnya kita ganti knalpot selain akra itu pastinya akan ribet banget ngurusin masalah si engine check, terus ngurusin masalah tuningannya dan lain-lain. Gue nonton vlog orang-orang luar juga, mereka agak ribet juga pakai knalpot ini. Terus mereka harus tuning tuh kayak bolak-balik sekitar berapa kali gitu. Ntar lu ini by the way tukang bakso berisik sekali ya, kita tunggu dulu guys. Yap, jadi seperti itulah kurang lebih cerita keribetan kalau misalnya kita ganti knalpot menggunakan knalpot selain Akrapovic gitu. Jadi mau pakai SC, mau pakai termik, mau pakai aero, mau pakai apa, pokoknya selain akra itu kita nggak bisa dapat mappingan langsung dari si Ducatinya gitu guys. Jadi ya begitulah ya. Jadi ada cukup ada PR-PR-nya lah kalau misalnya kita ganti knalpot selain akra. Nah, untuk harga sendiri seperti di awal gue bilang ini harganya hampir 40 juta, 39 juta untuk knalpot SC Project ini. 3/4 ya, bukan full system, jadi slip on sama si mid pipe yang udah gue tunjukin itu. Kemudian biayanya apalagi, biaya pemasangan, jasanya berhubung kita masang di Ducatinya langsung, mereka hitungnya 300 ribu per jam kali kemarin kita pasang knalpot seperti ini.
mereka ngitungnya 5 jam. Jadi 300 ribu kali 5 jam sama dengan 1,5 juta untuk ganti knalpot aja. Jadi udah berapa tuh? Ya anggaplah knalpotnya 40 sama 1,5 ya kan. Terus tambah sih servo bodinya. Servo bodinya kemarin 2 juta. Jadi 40 tambah 3,5 juta. Jadi 43,5 juta untuk masang knalpot SC Project di Ducati Panigale V4. Nah, untuk pemasangannya ya berhubung ini memang khusus Panigale V4, jadi ya nggak ada halangan, nggak ada kesulitan juga karena memang udah bener-bener plug and play. Nah, bunyi lah gitu si abang-abang baso. Ya nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk knalpotnya setelah terpasang di Ducati Panigale V4 gua. Sekarang langsung aja kita cek sound lagi ya, karena kemarin sepertinya rada kurang puas kita cek soundnya. Sekarang langsung aja kita nyalain lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk suara dari SC Project S1 plus Ducati Panigale V4. Gila sih, gue kalau dari segi suara sih gue benar-benar suka banget sama suara karakteristik dari si knalpot SC Project ini. Benar-benar keren banget, dan kalau misalnya kita lagi high rev, lagi high RPM, itu suaranya tuh benar-benar mirip kayak motor-motor di MotoGP gitu guys. Benar-benar keren banget. Ah, gokil, jadi ditunggu aja nanti video pure soundnya naik Ducati Panigale V4 plus knalpot SC Project S1.